Ah, dan saya sebagai sahabat lamanya berdoa kepada Allah semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar sahabat kita Mat Solar bisa sembuh kembali, bisa berkumpul bersama teman-teman lagi, berkarir dan mungkin akhir-akhir ini tidak cukup banyak mendengar kabar tentang sahabat saya yang satu itu ya. Kemudian dulu pernah dengar sih, karena saya taunya dia masih waktu masa jayanya, sebut saja ketika booming di televisi atau di film atau apa gitu. Akhir-akhir ini jarang komunikasi dan saya dengar beberapa tahun lalu dengar sakit katanya. Sempat lihat di televisi naik kursi roda gitu setelah tidak syuting apa tuh naik bubur. Tukang bubur naik haji apa atau apa gitu. Nah setelah ini baru saya dengar lagi sekarang nih. Sakit lagi gitu. Jadi saya turut prihatin tentunya. Terus ya ikut duka lah istilahnya. Semoga saja yang pertama Allah sembuhkan segala penyakitnya, yang kedua dilepas dari itu kan tergantung pada dirinya sendiri punya semangat. Ya mudah-mudahan kita berikan semangat bahwa dia bisa sembuh. Ya, yang maha penyembuh kan Allah. Akan tetapi upaya dan ikhtiar kita gitu. Saya kira kalau soal usia itu kan tidak ada urusan sama kesehatan. Kalau umur itu domainnya Allah yang pemilik. Tapi kalau sehat itu domain kita gitu loh. Domain kita gitu. Kalau dari sisi usia mungkin Mat Solar mungkin agak jauh di bawah saya ya. Saya 62 sekarang. Mat Solar pasti belum sampai 60. Tapi mungkin kebetulan kalau lihat dari fisiknya kan orang senang dia. Makanannya enak-enak terus. Jadi penyakitnya banyak. Saya ini badannya kan gak bisa gemuk-gemuk banget. Kalau gemuk malah sakit gitu. Jadi itulah. Mudah-mudahan dengan keadaan ini masih semangat untuk bisa sehat, bisa berkumpul lagi, bisa berkarir lagi. Tentu itu kan cita-cita manusia. Ya. Dan yang harus dibangun adalah spiritnya. Kalau penyembuhan itu hak mutlak Allah saya kira. Tapi kalau upaya dan ikhtiar, nah itu adalah domain kita. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Dan saya sebagai sahabat lamanya berdoa kepada Allah semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar sahabat kita Mat Solar bisa sembuh kembali, bisa berkumpul bersama teman-teman lagi, berkarir dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga gitu ya.